mungkin perlu saya sampaikan ya. Jadi saya sendiri adalah kader Partai Kebangkitan Bangsa. Kebetulan jabatan saya adalah Wakil Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Grobogan. Kemarin kami telah bersepakat dengan tadi yang disebutkan oleh Pak Ketua Des Pilkada, yaitu koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Jadi kami pada prinsipnya sudah sepakat untuk berkoalisi, namun secara teknis tentunya butuh waktu dan butuh proses. Namun demikian barangkali tidak lama ya, harapan kita nanti bulan Juni, akhir Juni nanti semua rekomendasi itu sudah terbit dari masing-masing partai politik yang mendukung saya, sehingga pada tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus 2024 ketika KPU membuka pendaftaran calon kepala daerah, kami sudah